guys, welcome back to my channel. Video kali ini aku mau bikin DIY lagi. DIY cara membuat lip scrub. Bahan-bahannya tuh gampang banget. So, kalau kalian pengen tahu apa aja bahan-bahannya, tonton terus ya. Dan bahan-bahannya yang pertama itu kalian siapin dulu tempat untuk mencampurin bahan-bahannya. Kemudian kita pakai vaselin. Aku taruh dulu vaselinnya ke tempat tadi. Aku segini. Bisa disesuaikan kalian tuh pengen seberapa banyak. Kalau udah, kita pakai gula pasir. Di sini aku pakai 2 sendok gula pasir. Terus campurin. Nah, kalau udah selesai kalian ratain, kalian tambahin madu. Bisa pakai madu asli, madu rasa juga nggak apa-apa. 1 sendok madu. Terus dicampurin lagi. Nah, kalau udah rata semuanya. Di sini aku pengen kasih warna supaya nggak terlalu warnanya pucet. Aku pakainya pewarna makanan, warna merah. Sekitar 2 tetes aja. Terus kita campurin lagi. Nah, ini udah selesai. Kalian bisa pakai tempat apa aja untuk naruh lip scrubnya. Aku ini juga dulu tempat lip scrub juga yang udah habis. Apa? Sini. Nanti bakalan aku coba buat nge-scrub bibir aku. Nah, sekarang kan tadi udah jadi, aku mau nyobain di bibir aku ini, tapi sebelumnya aku hapus dulu lipstiknya. Ambil scrub. Jadi merah ini tuh merahnya karena pewarna makanannya. Perlu digosok-gosok ini. Nah, kalau udah, langsung aja kita
Terus pakai tisu. Udah deh. Ini. Udah gini guys. So, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jadi segini aja video DIY dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.